Hinata rambut pendek ya kan? Nah ini pas di endingnya tuh rambutnya tuh rambut aslinya dia, si artis itu. Ih, gila cantik banget, sumpah gak bohong. Halo guys, balik lagi sama gue, Juju. Pertemuan kali ini gue bakal ngajak kalian buat apa ya? Ajak kalian jalan-jalan, soalnya gue baru dapat kabar kalau kemarin tanggal 27 itu Tokyo Revengers yang live actionnya itu tayang di bioskop. Karena gue baru dapatnya mendadak, akhirnya gue juga perginya mendadak. Oke, sebelum gue ngajak kalian ke bioskopnya, jangan lupa di subscribe ya, di klik subscribe-nya, di klik juga loncengnya biar kita bisa ketemu lagi, dan jangan lupa juga dikasih like-nya, di komen, dan di share juga teman-teman kalian. Sempet sempetin dandan dulu deh walaupun cuma poni doang. Oke, gue baru sampai nih di bioskopnya, itu si Givi, dan di depan langsung ada gambarnya Tokyo Revengers. Dan gue baru sampai di bioskopnya dan gue nggak sabar pengen nonton. Saking mendadaknya jadi apa adanya aja yang gue pakai tuh baju. Karena mendadak juga, jadi tadi gue beli tiketnya lewat online. Sebenarnya sih untuk pembelian tiketnya pasti gue dapet, cuman karena gue takut kan rame, jadi gue beli online dan ini gue lagi ngisi kodenya biar gue bisa keluarin tiketnya. Pas tiketnya keluar tuh gue seneng banget tau gak sih? Dan ini tiketnya. Udah ada panggilan, jadi gue langsung masuk aja di ke studionya. Parah sih deg-degan, pingin banget ngeliat aktor-aktornya. Di sini kan sepi ya pas gue datang, pas udah gelap tuh rame. Ternyata banyak juga minatnya nonton ya. Tadi gue nggak sempat videoin tuh pas udah duduk di bangkunya. Jadi selamat menonton. Nanti bakal gue spoiler dikit deh. Walaupun tadi gue baliknya buru-buru, tapi gue sempatin diri loh buat foto bareng sama wansitnya si Tokyo Revengers. Oke guys, tadi gue abis nonton Topcraft yang live action. Dan tadi gue gak sempet sih, tadi gue mau sengaja sih mau nanya-nanya ke orang, tapi gak sempet karena ada hal yang harus gue kerjakan. Jadi gue buru-buru keluar dari bioskopnya. Jadi gue coba review dan komen sedikit tentang live actionnya ini. Jadi pas awal-awal gue tonton tuh itu film tuh benar-benar bikin gue teriak ya, soalnya ih gila, lumayan sadis sih, gila dilindes, kurang ajar memang nih film. Kalau untuk filmnya sih ceritanya ya nggak beda jauh dari si animenya, cuman ya mungkin karena dia singkat ya cuma 2 jam doang, jadi beberapa tuh ada yang dipotong, tapi sih dipotong dan ada yang berbeda sih sedikit, ya wajar sih ya, nama juga kan dia movie, mungkin dipersingkat lagi ya kan. Tapi di sini kalau menurut gue ya, pas dia jatuh ke rel kereta api itu dan pengen ditabrak sama kereta api itu tuh benar-benar kayak nyata banget gitu, jadi kayak deg-degan gue juga sampai teriak tau gak sih. Agak pengap sih, lepas dulu sih bentar, kan cuman gua doang aja sih masih ngomongnya bukan kayak gitu. Tapi sih kalau menurut gue sih kalau untuk ceritanya pasti bagus ya kan, cuman actingnya sih kayaknya ya gimana ya, karena kita udah ngeliat di animenya kayak gitu, jadi kayak kurang aja gitu, gimana ya. Tapi ya bagus sih, bagus. Tapi yang jadi Takemichi itu belum mendalami peran banget ya, gimana ya, dia tuh ya lucu gitu, gimana sih, gue suka sih sama actingnya, dia tuh bener-bener Takemichi banget gitu. Tetap memang itu pas si Mikey sama Draken tuh pas datang itu benar-benar wow, auranya tuh benar-benar sama, gila keren. Gue emang suka sih apalagi Yuki Yamada. Oh my god. Tapi kalau gue jujur ya, ini tuh live actionnya ini kayaknya benar-benar kalau dari karakternya ya agak mirip sih sama yang di animenya. Dari si Mikey-nya, Draken-nya, terus dari Takemichi, Mitsuya, itu kayak ih kok mirip ya, maksudnya gue yang ngeliat tadi pas nonton, ih mirip ya, cuman sayangnya Baji gak ada ya. Di live action ini Baji tuh gak ada, jadi gak lengkap kayaknya ya perasaan gue ya. Cuman ada Pa, Mitsuya, Mikey, Draken, Takemichi, sama siapa lagi, Kisaki, Hanma aja cuman kayak
Ya elah, cuma gitu doang. Maksudnya ngomongnya tuh cuma sepatah dua kata doang, terus saya cuma kebanyakan gerakan badan aja udah ngikutin Kisaki gitu aja. Dan di endingnya itu benar-benar wow, gue ngeliat Hinata kan kalau di live action kan yang pertama-tama kan yang disebarin itu kan yang Hinata rambut pendek ya kan. Nah ini pas di endingnya tuh rambutnya tuh rambut aslinya dia, si artis itu, ih gila cantik banget, sumpah gak bohong. Tapi endingnya di situ bersambungnya pas si Takemichi balik dari masa depan yang dari si Hinata dibilang hidup itu, nah apa sih dibilang hidup. Jadi pas si Takemichi teriak Hinata masih hidup, itu tuh di situ ketemu sama Hinata yang bener-bener cantik banget, luar biasa. Terus gue tungguin dong, kan biasa kan kayak di Marvel kan endingnya pasti ada tuh ya kan, gue tungguin, nggak ada, belum bersambung di situ, jadi nggak semuanya. Dan kan nggak mungkin juga gue ceritain semuanya ya kan, nanti gue spoiler kan bahaya. Jadi mending nonton aja, kalau menurut gue ini juga lumayan bagus. Dan tadi juga pas gue nonton di bioskop itu, yang nonton juga lumayan sih, rame. Jadi tonton aja langsung ke bioskop sekarang, cepat. Oke okay guys, itu adalah cara jalan-jalan gue nonton Tokyo Revengers live action. Dan semoga kalian suka dengan video-video gue. Kalau misalnya suka, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching. Sampai berjumpa di penonton berikutnya. Dadah.